kamu gak bohong soal Ana. Apa jangan-jangan selama ini aku kenal sama Ana, tapi kamu nyembunyiin semuanya dari aku, iya? Gimana? Udah jelaskan. Dan kamu masih mau menganggap Rangga itu sebagai Bayu? Aku tanya sama kamu. Kamu punya suami juga kan? Gimana perasaan kamu kalau tiba-tiba ada perempuan lain yang mau mengusik rumah tangga kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Aku harus mikirin cara. Gimana caranya buat gagalin rencana Eliza? Tapi bukan aku langsung yang turun tangan. Aku bakal manfaatin Ana buat gagalin rencana gila kamu. Kenapa harus nebek sama Deni? Sedangkan kita itu satu kantor, satu arah, kamu bisa nebek sama aku. Ya karena kamu jalan duluan. Eliza itu bukan alasan ya. Kamu tuh sebenarnya lagi ngerencanain apa lagi sih? Kamu itu cuma parno. Karena kamu tahu, kamu udah gak setia sama Dennis. Kamu udah selingkuh dari dia. Makanya sekarang, kamu takut Dennis ninggalin kamu, ya kan? Jaga ya omongan kamu, jangan sembarangan kayak gitu. Aku kurang ajar ya? Cukup! Apa-apaan sih kalian? Ini istri kamu. Nuduh yang enggak-enggak. Aku tuh gak nuduh kamu, Eliza. Tapi aku kayak gini karena aku tuh tahu siapa kamu, aku tahu sifat kamu. Ini aku salah ya? Aku mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Lama-lama Eliza tuh kelewatan banget, tau gak sih, Dennis? Sayang, kamu ini kenapa sih? Selalu berpikiran jelek tentang Eliza. Gimana aku gak berpikiran jelek sama dia? Sikap dia tuh mencurigakan, Dennis. Kamu lihat sendiri kan tiba-tiba dia berubah penampilan kayak gitu drastis. Jadi baik. Aku yakin dia punya maksud tujuan. Udahlah, sayang. Kalaupun Eliza ngerayu aku gak bakal tergoda sama dia. Sayang, sampai kapanpun, aku akan tetap cintai kamu. Sampai maut memisahkan kita. Makasih ya, aku janji sama kamu. Aku akan jadi istri yang baik buat kamu. Makasih ya, sayang. Aku bersyukur banget. Dikasih Tuhan istri yang baik dan cantik kayak kamu. Kenapa lo tiba-tiba nanya soal Bayu? Kalau boleh jujur sih, saya cuma penasaran aja. Apa benar? Saya dan Bayu tuh memang mirip. Bukan cuma mirip, tapi kembar. Kamu ada fotonya? Oh, ada. Sorry banget, udah gak ada. Semenjak kepergian Bayu, semua orang terpukul, termasuk gua. Semua kenangan, foto, dan yang lain-lainnya udah gua hapus. Ternyata, sespesial itu Bayu di mata orang-orang. Kamu tahu di mana keluarganya Bayu tinggal sekarang? Setahu gue sih, keluarganya Bayu tinggal di Cianjur. Ya cuman, bokapnya Bayu udah lama banget meninggal. Terus, tahun lalu, gue dapat kabar nyokapnya juga meninggal. Selebihnya, gue gak tahu. Tapi, kalau misalkan lu pengen lebih tahu, lu coba deh
tanya sama teman dekatnya Bayu. Siapa teman dekatnya? Anak. Begini aja deh. Kamu tahu di mana makam ibunya? Buat apaan? Saya cuma mau mastiin aja. Jangan-jangan lu mau mastiin kalau sebenarnya lu itu Bayu? Enggak, bukan begitu. Saya cuma mau mastiin apa saya dan Bayu itu ada hubungan keluarga atau tidak. Karena selama ini banyak banget orang yang bilang saya mirip dengan Bayu. Termasuk kamu kan? Ya udah. Lu tunggu, gua mau tulis dulu alamatnya. Baik, infusnya sudah selesai. Sekarang ibu diperbolehkan pulang. Terima kasih ya, suster. Sama-sama ya, Bu. Permisi. Sini saya bantu. Nggak usah, Dennis. Sama Mbak aja. Udah, tenang-tenang. Udah, tolong, Bu. Mita? Mita? Muka kamu kok pucat kayak gitu? Kamu sakit? Kita pulang ya, Tante ya. Udah, Tante. Yuk. Mita. Mita. Stop! Tante gue gak mau dideketin sama lo. Urus aja tuh istri lo. Gak usah deketin tante gue lagi. Gayanya aja pintar ngerti hukum. Ternyata ujung-ujungnya laki-laki gak jelas. Awas ya, jangan deketin Tante Mita lagi. Apa yang sebenarnya terjadi sama Mita? Apa yang terjadi sama Wulan? Kenapa datang-datang dia malah nangis seperti itu? Jangan-jangan ada masalah lagi sama Adiguna. Kurang ajar kamu Adiguna. Kamu apakan lagi putriku? Taksi kok susah amat. Angkot juga gak ada. Ojek gak ada. Gerah nih. Aduh. Oh iya. Mendingan naik taksi online aja. Loh. Aduh. Handphone dititip di Wulan lagi. Loh. Kok belum pulang?
Gak bawa mobil? Supir taksi online, ngakunya pengacara. Saya gak bawa mobil, saya bawa helikopter. Udahlah sayang, kita duluan aja. Yaudah, kita duluan ya. Sombong. Jer. Iya. Aku makasih banget ya udah dikenalin sama orang tua kamu. Jujur aku senang banget dan aku gak nyangka kalau ternyata mama kamu terima aku dengan baik. Oh, jangan salah. Justru mereka yang buru-buru pengen aku nikah sama kamu. Karena mereka tahu betul gak gampang bisa ngedapetin calon menantu sesempurna kamu. Kamu ini lebih banget sih. Roman-romannya bentar lagi ya bakalan dapat seragam kebaya nih, ya Pak ya. Pak, terus kapan Pak? Di mana cepetan kepo nih? Kita belum ngomong sampai situ kok, Yen. Lah, gimana sih? Kenapa nggak diomongin sampai ke situ? Biar cepet Pak, cepet menikahnya. Terus ibu juga tuh nanti kalau nyari apa namanya mas kawin tuh nggak usah ribet-ribet. Yang gampang-gampang aja Bu, yang penting sah ya kan. Nanti kalau udah sah, jadi ibu ada yang nemenin bobok baleng, ada yang nemenin nonton TV baleng, terus ada yang jagain ibu yang penting tuh dari laki-laki dong pelang, si mancur. Ya kan Bu? Ya Pak? Ya doain aja ya. Amin ya Allah. Aduh, ilah kenapa muncul lagi sini? Dia kenapa? Enggak Pak, ini perasaan tadi udah di setrika, udah digosok tapi masih lecek aja. Saya juga lupa mau ini ngasih uang buat periksa. Topo, please jangan. Periksa apa ya? Ya kan periksa? Kehamilan? Maaf Pak, maksudnya Yen, ini Yen punya mah. Biasanya kan Yen tiap hari makan cireng Pak. Ini udah 3 hari gak makan cireng jadi kayaknya mahnya kabur. Ya udah, nanti ya. Ya udah, tunggu belakang ya. Ya siap, Pak. Mau dibikinin minum enggak sekalian biar Yen bikinin nih? Enggak usah. Oke. Makasih, Yen. Iya. Elisa ngikutin kita kan dari belakang? Masih kok, Bu. Mobilnya di belakang. Baguslah. Lagian juga ngapain sih Elisa itu di rumah sakit lama-lama? Lagi bukan ikutan bareng kita sih. Pakai suaminya lah yang suruh ikut jemput. Cukup, Ana. Kamu udah berjanji. Dan kamu harus menepatinya. Udah cukup kamu mikirin Bayu. Udah cukup kamu penasaran soal Rangga. Lagi pula, seperti yang Ralin bilang, Rangga bukan Bayu. Stop. Bisa lihat itu.
Bayu kan? Apa yang ada di bengkel? Mungkin motornya rusak kali. Enggak. Seingat aku, dulu Bayu pernah kerja di bengkel. Jangan-jangan bengkel itu. Aduh, gawat Reza. Gimana kalau ingatan Bayu kembali? El, kamu jangan parno kayak gini lah. Orang amnesia itu gak semudah itu kembali ingatannya. Butuh waktu yang lama, kadang malah gak inget sama sekali. Ya gak bisa. Apalagi kita harus cek. Ayo, kita selesai. Sorry mas, kita ganggu bentar gak apa-apa. Ada apa ya? Kita mau nanya tadi ngapain ya Rangga kesini? Oh, kok kalian tahu? Emang kalian siapa? Gue saudaranya Ana. Oh, tadi sih si Rangga nanya-nanya soal Bayu dan keluarganya. Yaudah kalau gitu, makasih ya. Oh iya, sama-sama.